Muhammad bin Maslamah adalah salah seorang sahabat yang tidak terlibat di zaman fitnah yang berlaku antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakibatkan berlakunya perang Jamal dan Siffin. Dalam peperangan itu dia ni tak terlibat. Sebab itu dalam sejarah ni banyak disebut, kalau sahabat yang tak terlibat tu disebut baik, dia akan sebut ini orang yang tak terlibat. Kalau dengan kafir dia sanggup, sama Islam tak mau. Sama Islam dia ambil pedang dia, ada patuhkan dan dia pukul batu biar tumpul, dan dia pakai pedang kayu saja, pedang kayu. Ini orangnya. Sa'ad bin Abi Waqqas antara itu tak terlibat. Abu Hurairah tak terlibat. Ammar bin Al-As tak terlibat. Ramai sebenarnya tak terlibat. Abu Musa Al-Ash'ari tak terlibat. Usamah bin Zaid, itu dia serik lah. Dia tu memang serik betul. Kalau bak bunuh-bunuh ni orang yang mengucap dua kalimah syahadat ni, sebab dia kesal benar, kesal sangat dengan tindakan dia di suatu ketika dahulu. Sebab itu dia tak terlibat. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalau nak kamu nak ajak aku berperang, boleh tanya buncit tu dulu. Sebab Usamah ni kemudiannya dia jadi buncit, bila dia agak tua sedikit. Tanya buncit, kalau dia nak pergi, saya nak pergi. Sebab dia tahu dah Usamah tak akan pergi. Kalau nak perang sama Islam tak mahu. Ustaz, masa yang dia terlibat biasanya sahabat dia mana? Duduk situ juga, mana-mana lah. Yang duduk di Mekah, di Mekah. Yang duduk di Madinah, di Madinah. Cuma yang dia pun tak tahu. Dia tak mahu terlibat. Ini sikap yang baik sebenarnya. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam perbincangan setelah berlaku peperangan Siffin tu, nak damai tu kan, dipilih Abu Musa Al-Ash'ari dengan Ammar bin Al-As. Sebab ni orang berkecuali sebenarnya. Orang yang kata Ammar bin Al-As tu mana boleh, dia ni orang Muawiyah, tak betul, dia tak terlibat. Sebab itu dipilih. Nak pilih ni mestilah orang yang bebas, yang tidak berpihak pada mana-mana, baru betul. Tetapi sejarah ceritakan macam-macam. Itu yang tak betul lah.